Hey, angkot, what the heck? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going, guys? Balik lagi dengan gua, Dika, dengan kita anak WhatsApp Vlog. Took like 14 Adderall, drank 72 Red Bulls, and finished my intro the day of the release. So, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Terus buat kalian yang lagi deketin seseorang, semoga diperlancar. Buat kalian yang lagi move on, semoga cepat-cepat berakhir sedih-sedihnya. Semoga cepat move on-nya. Terus buat kalian yang abis ditolak, telah menyatakan perasaan, semangat terus karena ya masih banyak kok di luar sana orang yang lebih menghargai kamu gitu, guys. Kali ini ya sesuai judul, balik lagi di konten Boy of Love. Kalau udah naik Blacky aka MT25. Oke, gimana kalian kisah cintanya? Semoga baik-baik aja ya yang masih menjalin hubungan. Semoga gak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah di hubungannya, semoga cepat selesai dengan baik. Amin. Terus gimana minal aizin wal faizin kemarin? Saling maaf-maafan sampai di hati apa cuma di mulut doang, guys? Di chat mantan gak? Mohon maaf lahir dan batin. Atau di chat masa lalu yang pernah deket walaupun belum jadian? Terus abis minal aizin jadi-jadian? Jadi-jadian sih, maksudnya jadi bisa jadian, apa sih, nggak jelas banget ya, pokoknya itulah. Berkedok minal aizin kali ini, padahal gue nggak tahu sih judulnya apa. Ini nggak ada ini sih pembahasan, jadi gue seasal nyeplos aja kayaknya deh. Ya udahlah, lihat judul nanti aja apaan. Oh ya, buat kalian yang mungkin komennya kayak, kok videonya Boy of Love mulu sih kak? Kok videonya si kak Dika mulu sih? Ya karena belakang ini Aki lagi sibuk sama motor ya. Jadi tungguin aja video upgrade tentang Jenny, si Genio-nya Akil. Mungkin gak lama ini bakal ada review-review update tentang Genio, Jenny-nya Akil. Gila, banyak banget dia update-annya, guys. Biasa, THR turun. Ya Allah, masih merah loh itu. Sumpah, tuh udah pada jalan. Orang-orang mah aneh banget ya. Nanti kalau kecelakaan aja, amit-amit deh. Jadi buat kalian, tungguin aja video terbaru dari Jenny. Gila, antusias banget ya pendukungnya Genio Akil, sedangkan Blacky nggak ada. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa, kalian kalau senang dengan kontennya Akil, bisa tonton video Akil yang lainnya. Anjay, support terus aja pokoknya video anak WhatsApp, oke? Oh iya, sebenarnya juga ada upgradean di motornya elang, spakbor karbon, belum di review-review karena motornya emang belum dibawa-bawa juga sih. Elangnya juga lagi sibuk, guys. Nanti kalau ada waktu gua review. Bapak, hati-hati, Bapak. Nanti kalau ada waktu gua review, guys. Dari konten Boy of Love sebelumnya, beberapa orang ada yang nanya dan udah gua jawabin beberapa juga. Semoga jawabannya membantu. Buat kalian yang nggak tahu konten Boy of Love itu apa, bisa nonton video di pojok kanan atas. Jadi dulu tuh namanya God of Love, guys, karena gue ingin merakyat. Karena gue juga manusia biasa ya, yang bisa salah dan sakit hati di urusan percintaan, dan bisa sedih maupun senang juga. Jadi ya gue ganti jadi Boy of Love gitu. Gitu, guys. Terus semoga konten Boy of Love membantu menjawab atau membantu untuk memecahkan masalah di dalam percintaan, di dunia percintaan kalian. Semoga aja. Oke, kali ini lagi-lagi gue mau ke lapangan basket. Gue jadi rutin basket karena ya mau ngapain lagi, lagi libur juga, manfaatin aja. Buat kalian yang lagi nonton, kalau misalnya ada masalah percinta-cintaan, gak masalah juga sih ya. Kalau mau sharing-sharing tentang cinta-cintaan, mau cerita, mau berbagi, bisa komen di bawah. Mungkin kalau asik gue bakal bahas di video, atau kalau misalnya cukup gue jawab melalui chat, bisa gue langsung jawab nanti. Oke.
Sekali lagi gue mau ngingatin buat kalian yang sedang berusaha di dunia percintaan, semangat terus, jangan pernah berhenti, tapi beristirahat gak apa-apa. Ngerti kan maksud gue? Jadi kalau kalian capek ya kalian jangan berhenti, kalian istirahat sejenak ya lanjutin lagi. Entah kalian itu maksudnya mencari pasangan, atau kalian sedang berusaha menghadapi pasangan kalian gitu. Jangan berhenti, tetap semangat, beristirahatlah sejenak kalau capek. Itu guys saran dari gue. Karena kalau lu berhenti mungkin suatu hari lu bakal menyesal sih. Berhenti bukan berarti meninggalkan ya. Jadi ya buat yang paham-paham aja lah. Semangat terus buat kalian. Jangan sedih-sedih buat kalian yang tiap malam galau, yang dikit-dikit denger lagu galau nangis. Semangat terus guys, karena kalian tidak sendirian. Mungkin vlog kali ini gak jelas isinya guys ya, karena ya jujur gue juga lagi sebenarnya gue gak mood nge-vlog guys. Cuman sangat disayangkan gitu loh kalau gue keluar dengan jarak yang lumayan tapi gue gak record atau nggak bikin konten tuh sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kemarin udah nge-record tapi gue lupa ngelap lensa gue jadi gambarnya burik gitu, kayak abis ketempel nasi gitu loh, jadi burik dah pokoknya. Jadi ya udah. Terus buat haters-haters selamat datang. Udah mulai banyak hatersnya apalagi di video-video Akil. Gue entah kenapa ya, gue bingung banget tujuan kalian tuh. Nih beda ya dengan menggurui ya, atau sharing pengalaman atau kritik tuh beda banget. Mungkin kalau kritik kita masih bisa gimana ya, emang kitanya salah atau gimana, tapi kalau kritik tuh ya lu kayak dapet ilmu baru gitu loh. Jadi gua ngerti bedanya kritik, menggurui dan ngatain gitu kan. Gua dan Akil tuh ngerti, gua Akil dan anak WhatsApp lainnya ngerti. Tapi ya belakang ini mulai banyak haters. Jadi ya gua sambut aja, selamat datang. Biasanya orang kalau berkat haters gitu jadi terkenal gitu ya. Makanya gue sambut dulu gitu sebelum nanti gue terima kasih. Ayo dong haters, hujat kita dan share ke grup WA kalian biar kita semakin banyak hatersnya. Ya udah, mungkin konten gak jelas hari ini. Boy of Love lagi in the bad mood. Not in the good mood. Jadi makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Oke, yang suka konten dan channelnya jangan lupa di subscribe, terus di like, terus di komen dan di share ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Terus apa lagi? Udah ada siapa ya? Masih sepi anjir. Terus ya, terus jangan lupa follow IG kita. Di sini ada video-video terbaru dan update-update terbaru juga, dan video-video receh lainnya, lucu-lucu, bisa follow aja guys. Terus ya makasih banyak kalian semua, kalian semua luar biasa. Ya udah, sampai sini aja. Oke, gua Boy of Love aka Dika dari anak WhatsApp Vlog. Peace out. Semangat buat kalian semuanya. Wuhuu. Ah. Mbak. Anjay, akhirnya gue terlihat. Oh iya mas. Nah yang mana ya? Ini lurus nanti belok kiri. Ada pelang, tabrak aja mas.